Mas. Royal Class. Kelas NPM pertama. Di NPM yang ketiga, waduh, kacau itu. Beriringan masuk. Pimpin Kramajati rute Subang. Di belakang ada G-Line Malala. Di belakang ada mau jual kelas lagi dari Bumarang Jaya, armada yang kelima teman-teman. Bumarang Jaya banyak nih masuk. Di sana masuk lagi Velago 2 Mior, bus terbaru Malang melintang. Sempat star Scania jet bus single class sedang mau mandi kayaknya teman-teman. Di samping ada bus Mior, bus baru dari Sumatera Barat.
sudah menjadi penghuni kampung rambutan. Itulah dia Mior, teman-teman. Setelah Al-Hijrah, masuk lagi armada Mior. Jadi anggota baru di terminal kampung rambutan, teman-teman. Keberangkatan terminal kampung rambutan tanggal 16 April 2024, teman-teman. Bus rute Lahat Tebing Tinggi area 5. Area Prima full seat nih, teman-teman, berangkat dari terminal kampung rambutan. Armada kedua VIP kelas NPM Kansa 60. Sumber Jaya bis Prabu Muli Palembang sudah berangkat. Bis yang berangkat dari Bandung start awal, teman-teman. Kita pantau jam 9 pagi, teman-teman. Ada 2 unit Sembodo, 2 unit Al-Hijrah. Sementara Gumarang Jaya tadi sudah ada 5 unit. Palala sudah 2 unit yang berangkat. Di sana ada terpantau NPM 1 unit. Tadi sudah berangkat 2, total ada 3. Ada NS 2. Sementara Al-Hijrah Parlente, Tronton Royal Platinum sedang mundur. Jaya sudah mundur juga. Sepertinya Al-Hijrah akan ambil bagian di tempat Gumarang Jaya. Bis besar jadi susah parkir, teman-teman. Jadi harus bolak-balik dia maju mundur. Oke, sudah masuk terparkir. Di sini kita lihat NPM ketiga sudah berangkat eksekutif kelas Kansa 50, teman-teman. Kansa 50 sudah meninggalkan area keberangkatan. Oke, di sana ada Putra Raflesia. Oke, inilah dia barisan. Sempat start baru tiba dari Medan, teman-teman, jam 9 pagi. Ini armada Tronton Parlente Al-Hijrah langsung putar balik lagi, teman-teman. Karena banyak pemudik yang sudah memesan tiket dari Sumatera Barat, jadi harus segera balik lagi ke Sumatera Barat. Oke, di sini juga terpantau ada tadi masuk suite family class Al-Hijrah yang pertama. Di sampingnya ada Sembodo
Sweet Kombi, dan ini ada Sweet Sembodo Executive Plus. Untuk hari ini Al Hijrah berangkat 2 unit dari Terminal Kampung Rambutan ya teman-teman ya. Seperti biasa, satu Sweet Pemilik Kelas, satu Royal Platinum. Yang Royal Platinum itu yang Scania Tronton teman-teman. Sedang persiapan keberangkatan ke Sumatera Barat. Bagi yang masih penasaran, belum melihat video terbaru, inilah isi. Jadi Al Hijrah untuk toiletnya ada di tengah di sini toiletnya. Oke, semua formasinya nih 21, 2 bintang. Mada Putra Raflesia langsung berangkat, baru tiba dari palet dari Bengkulu. Dan area Prima ini baru tiba dari lahan. Bantuan Ronald Indah Semerang. Oke, ini bis 4 start. Armada bantuan dari Ronald Indah teman-teman, Adi Jaya Bodi Rexus. Ada armada yang keempat nih, NPM baru masuk. ANS juga baru masuk lagi nih. Dan di sini ada Pangeran teman-teman. Sudah sangat lama Pangeran tidak berangkat pagi. Untuk Pangeran sendiri nih, bisnya menggunakan mesin depan ya teman-teman ya. Oke, ini TransX sudah berjalan teman-teman, berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Tersisa 2 Al Hijrah di sini teman-teman, dan ada nih Pangeran. Nah, masuk lagi nih yang kedua nih. Padang hari ini berangkat kosongan dan sepi teman-teman dari Terminal Kampung Rambutan. Karena banyak yang penumpang di Padang, maka mereka harus berangkat menuju Sumatera Barat. Oke, sekian dulu liputan dari anak terminal, sampai jumpa video berikutnya. Mior Kamerun. Di sana masuk lagi Velago. Velago. Inilah dia 2 Mior bus terbaru yang akan malang melintang di jalur Sumbar dari Terminal Kampung Rambutan. Bagus. Di sini ada lampu nih.